bersahur sehingga solat subuh terpaksa dikadarkan ataupun setidak-tidaknya akan terlepas solatnya. Seolah-olah kita sanggup bersyukur atas makanan dimakan ketika bersahur hanya dengan mengkadarkan satu perintah yang paling penting si Allah SWT, atau setidak-tidaknya menegak solat dalam keadaan cacat, kerana ulama fiqah menyatakan bahawa menegak solat tanpa berjemaah adalah satu amalan yang cacat. Di samping itu, Rasulullah SAW telah bersabda, solat atau berhampiran dengan masjid bukanlah solat dan tidak ditunaikan di masjid. Dituliskan dalam kitab Mazharul Haq bahawa orang yang bersolat dengan tidak berjemaah tanpa sebarang uzur walaupun selepas daripada tanggungjawab yang difardukan, namun tidak akan mendapat pahala untuk solat itu. Kebanyakan orang terlepas solat maghrib secara berjemaah kerana berpuasa, apatah lagi untuk mendapat rakaat pertama atau takbiratul ihram ihram bersama imam. Ada juga terlalu gairah menggunakan tarawih sehingga mereka menggunakan solat isya sebelum waktunya. Beginilah keadaan solat fardu kita pada bulan Ramadan Al-Mubarak, sedangkan solat merupakan fardu yang paling penting. Disebabkan satu fardu, tiga fardu yang lain kita lah sisihkan. Tiga solat fardu itu adalah solat yang biasa diabaikan. Sedangkan kita melihat dengan mata kita sendiri bahawa dapat juga solat zuhur dikorbankan kerana tidur, kerana kita tidur pada waktu tengah hari, dan solat asar dikorbankan kerana kita sibuk membeli belah untuk buka puasa. Seterusnya, cuba tuan-tuan perhatikan amalan fardu yang lain. Sejauh manakah amalan kita itu diambil berat dalam bulan Ramadan? Jika begitulah keadaan amalan fardu, maka keadaan amalan sunat tidak perlu diberkatakan lagi. Dalam bulan Ramadan, solat isyrak dan duha dikorbankan kerana kita biasanya tidur. Bagaimana pula kita dapat melakukan solat awabin sedangkan baru saja buka puasa, dan akan tiba pula masa untuk solat tarawih? Masa solat tahajud pula bertetapan dengan waktu bersahur. Waktu manakah hendak dicari supaya masa lapang untuk bersolat sunat? Semua alasan ini sebenarnya kerana kurang kesungguhan dan tidak ada keinginan untuk melakukan solat-solat sunat tersebut. Kalau hendak seribu daya, kalau tak hendak seribu daya. Banyak hamba Allah yang masih kelapangan untuk menaikkan semua amalan tersebut. Pada masa yang disebutkan tadi, saya telah melihat amalan guru saya, Adab Mana Khalid Ahmad Rahmatullahi, dalam beberapa bulan Ramadan, walaupun sudah tua dan uzur, namun beliau masih lagi mampu membaca Quran di solat atau memperdengarkan bacaan kepada orang ramai sebanyak 1/4 juz Al-Quran selepas solat maghrib. Selepas itu telah menyempurnakan makan minum dan lain-lain kepulauan mengambil masa selama setengah jam. Beliau akan menghabiskan 2 hingga 1/4 jam untuk solat tarawih semasa tinggal di India dan selama 3 jam untuk solat isya dan tarawih semasa tinggal di Madinah. Selepas itu, mengikut perubahan musim, setelah berehat selama 2-3 jam, beliau akan membaca Quran dalam solat tahajud setengah jam sebelum subuh. Beliau akan makan sahur sampai bersahur sehingga ke subuh. Kadang-kadang beliau membaca Quran secara hafalan, dan kadang-kadang beliau sibuk berwirid dan berzikir. Dalam kekaburan fajar, beliau menggunakan solat subuh dan terus duduk hingga isyrak dalam keadaan muqarabah. Selepas isyrak, beliau berehat selama lebih 1 jam. Setelah itu, sehinggalah pukul 12 atau pukul 1 tengah hari. Semasa musim panas, beliau sibuk menuliskan kitab Bazul Majhud dan memerhatikan surat-surat serta mencernakan jawapannya. Selepas itu, beliau berehat ke zuhur. Dari zuhur hingga asar, beliau mentelawah Al-Quran. Dari asar hingga ke maghrib, beliau sibuk dengan bertasbih dan melayang para tetamunya. Setelah selesai menulis kitab Bazul Majhud, sebahagian daripada waktu paginya dihabiskan dengan baca Quran dan sebahagian lagi untuk mentelawah kitab. Biasanya kitab Bazul Majhud dan Wafa'ul Wafa yang menghitung perhatiannya. Pada bulan Ramadan pula, tiada perubahan khusus dalam amalan-amalannya. Solat sunat itu adalah salah satu amalan yang berterusan beliau mengambil berat solat-solat tersebut sepanjang tahun. Cuma rakaat-rakaat solat sunat diperpanjangkan semasa bulan Ramadan Barak. Selain itu, terdapat para Allah mempunyai amalan-amalan yang khusus untuk bulan Ramadan yang berat bagi setiap orang yang mengikut mereka. InsyaAllah. InsyaAllah. Allahumma.